Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi sudah beli chicken biryani. Harganya cukup murah ya. Kalau dikonversi ke rupiah ini mungkin sekitar ya kurang lebih lah ya 30 ribu, kurang dari 30 ribu. Jadi kita ini take away dapat ini sama nasinya. Oh ini besar sekali nih porsinya. Kita nggak tahu sebesar apa porsinya. Apakah muat di sini atau enggak? Atau berlebih. Kita coba lah ya. Kita tuangkan ini dulu mungkin sebelum buka chicken biryani ya. Nah, ini sepertinya dari susu ini. Ya. Oke, ini sudah. Kemudian ininya. Yang ini. Kalau makanan India ini kayaknya tetap ada dua ini kayaknya. Ini satu, ini satu. Ya. Ini kari sepertinya nih. Wah, cukup banyak juga ya. Oke. Yang terakhir ini. Ini nasinya. Kita tengok porsinya seperti apa ya. Oh, besar juga. Nah, porsinya padahal ini single. Single. Dia ada dua pilihan itu, ada single, ada full. Ini single ini. Single aja porsinya mak jang. Gak muat loh. Tumpah-tumpah. Nah, ini dia. Porsinya besar sekali nih. Kita akan coba rasa ya. Ini daging kambing ya. Daging kambing. Kita coba pakai daging kambing. Kita coba rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Daging kambingnya ini kambingnya kayaknya. Ternyata salah ya, ternyata saya minta kambing ternyata dikasih ayam. Mantap. Jadi ini belinya 149. Tadi kalau pakai kambing tadi harganya sebenarnya 169. Mungkin dia salah dengar, mungkin saya tadi mintanya pakai daging kambing. Tapi nggak apa-apa lah, ya biar nggak kolesterol kita. Makannya pakai ini. Ini rasanya kayak asam-asam gitu kalau ini. Kalau ini kari ya kayaknya. Kari. Mantap. Jadi itu ya. Nasi biryani ini bisa untuk 3 kali makan kan. Itu dulu untuk konten kali ini. Konten India makanan nasi biryani. Kalau ini chicken biryani ya, bukan kambing. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Belinya tuh di ini, di video ini. Harganya banyak nih, variasinya banyak. Kira-kira harganya seperti ini ya. Oke.